Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oppo. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan satu buah unit, yaitu New Honda Beat Deluxe, ya. Di mana New Honda Beat Deluxe yang terbaru di tahun 2022 ini, Sob. Dan di sini juga saya akan menyampaikan bonus akhir tahun apa saja yang didapatkan bila mana jenengan membeli New Honda Beat Deluxe. Promo ini tentunya berlaku untuk daerah kami atau di dealer kami khususnya, ya. Untuk dealer yang lain tentunya memiliki promo yang berbeda, Sob. Sebelum di videonya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua, Sob. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya, Sob. Oke, New Honda Beat Deluxe yang di depan saya ini merupakan warna hitamnya. Dan ini merupakan hitamnya adalah finishing hitam doff, Sob. Untuk harganya sendiri sekarang dibanderol dengan harga Rp19.725.000. Untuk New Honda Beat Deluxe ini memang sangat laris, khususnya untuk daerah kami di Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Untuk dari New Honda Beat Deluxe ini terlihat lebih mewah, ya, Sob. Karena New Honda Beat Deluxe ini tidak memiliki balutan stripping, namun di sini terdapat satu buah emblem yang menggunakan finishing warna chrome putih, Sob. Dan untuk dari tampak depannya sendiri, di sini New Honda Beat Deluxe itu mendapatkan bonus bila mana jenengan membeli New Honda Beat Deluxe, tentunya akan mendapat bonus, yaitu dua pasang spion, ya. Dimana yang dipasang itu merupakan spion LED atau spion yang nyala yang disambungkan pada setnya, Sob. Nah, untuk dari cover pada bagian setangnya ini mempunyai dua kombinasi warna, walaupun ini semuanya warna hitam, namun di sini terletak perbedaan di finishing warnanya, terutama di bagian segitiganya ini, Sob. Untuk dari segitiganya ini menggunakan warna yang glossy, warna hitam glossy, ya. Sedangkan untuk yang di bagian sebelahnya ini menggunakan warna hitam doff plastik halus, Sob. Geser kepada bagian bawah, di sini terdapat dudukan plat nomor yang menggunakan bahan plastik, dan ini merupakan bodi kasar, ya, dengan finishing warna hitam doff. Sedangkan untuk lampu pencahayaan utamanya sendiri itu sudah menggunakan lampu LED, dan untuk dari seinya itu masih menggunakan bohlam biasa yang berwarna kuning, Sob. Geser kepada bagian fender. Nah, untuk dari fendernya sendiri atau dari spakbornya itu menggunakan warna hitam doff senada dengan warna bodinya, ya. Untuk dari spakbornya ini mempunyai lekukan-lekukan yang sangat tajam dan runcing, Sob. Menambah penampilan dari New Honda Beat Deluxe terlihat lebih sporty, Sob. Untuk dari pada spakbornya ini ada tulisan Combi Brake yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Untuk dari fairingnya sendiri ini polos, tidak ada balutan stripping, ya. Namun di sini ada tulisan Honda yang berwarna putih, Sob. Untuk dari shockbreaker-nya sendiri pada bagian depan menggunakan shockbreaker teleskopik dengan tabung shock yang berwarna hitam. Sistem pengeremannya pun ini pada bagian depan menggunakan pengereman cakram satu kaliber bermerek Nissin. Untuk dari kalibernya sendiri berwarna hitam doff. Sedangkan untuk ukuran pada ban bagian depan menggunakan ukuran 80/90 dengan diameter ring 14. Dan untuk bannya sendiri sudah menggunakan ban tubeless, ya. Untuk pelek bannya yaitu Federal Shock. Untuk dari peleknya menggunakan pelek press wheel dengan model palang membentuk huruf V yang dicat berwarna hitam doff. Geser kita kepada bagian speedometer, Sob. Untuk dari speedometernya sendiri itu menggunakan kombinasi digital panel meter, di mana untuk dari kecepatannya menggunakan jarum, sedangkan untuk digitalnya itu adalah informasi total trip,
amper bensin, dan untuk dari indikatornya ini sudah sangat lengkap sekali ya, di mana di sini ada indikator ISS, indikator sen, indikator engine, indikator eco, dan indikator lampu jarak jauh, jarak dekat sob. Untuk pada bagian sebelah kanan, di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol ISS dan tombol starter. Sedangkan untuk stang pada bagian sebelah kiri, di sini terdapat tiga tombol, yaitu tombol lampu jarak jauh, jarak dekat, tombol klakson, dan tombol sen. Untuk daripada handle remnya sendiri, itu menggunakan warna krom putih ya. Dan pada bagian sebelah kiri, di sini terdapat tuas pengunci rem, di mana tuas pengunci rem ini bisa digunakan pada saat dengan berhenti di jalanan tanjakan atau turunan sob. Geser kepada bagian dashboard. Untuk dari dashboardnya ini menggunakan warna hitam doff plastik kasar ya. Di dalam dashboardnya ini terdapat dua kompartemen laci, di mana laci yang terbuka ada posisi pada sebelah kiri. Sedangkan untuk laci yang tertutup itu ada posisi di bagian sebelah kanan sob. Untuk laci yang tertutup ini merupakan power charger atau power outlet. Namun power charger atau power outletnya ini masih menggunakan adaptor tambahan lagi sob. Untuk dari sistem keamanannya sendiri, New Honda Beat Deluxe itu masih menggunakan kunci colok yang bermagnet ya. Di sebelahnya ini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok. Sedangkan untuk dari dashboardnya sendiri, di tengah-tengahnya, di sini terdapat gantungan barang bawaan yang mempermudah teman-teman membawa barang belanjaan sob. Sedangkan untuk dari decknya ini modelnya rata ya, di mana untuk dari decknya ini menggunakan warna hitam doff dengan ada corak bintik-bintik, sehingga ini membuat anti slip pada kaki kita sob. Geser kepada bagian bagasi. Untuk bagasi ini berkapasitas 12 liter dan ini merupakan bonus yang didapat bila mana jenengan membeli New Honda Beat Deluxe di tahun 2022, yaitu mendapatkan jaket, mendapatkan patakan plat nomor, dan mendapatkan dua pasang spion ya. Yang tadi yang di depan itu yang sudah terpasang itu merupakan spion LED, dan yang ini merupakan spion asli dari AHM-nya sob. Nah, untuk cashback-nya di area kami itu untuk pembelian New Honda Beat tipe Deluxe ini, untuk tunainya, untuk pembelian secara cash tentunya mendapatkan cashback, sedangkan untuk pembelian secara kredit itu di area kami sedang ada promo di akhir tahun ini dengan DP yang sangat murah sob, yaitu DP 800.000 sudah bisa mendapatkan motor sob. Geser kepada area bagian samping. Nah, untuk dari area sampingnya ini atau area samping bodi itu polos, tidak terdapat balutan stripping ya. Di sini terdapat satu buah emblem tulisan Beat yang sangat besar berwarna krom putih sob. Untuk daripada knalpotnya bentuknya seperti ini, dan untuk knalpotnya ini terdapat pelindung anti panas yang berbahan plastik dengan corak itu menyerupai karbon sob. Sedangkan untuk footstepnya sendiri, New Honda Beat Deluxe seperti ini, footstepnya berbahan pipa yang dibalut karet. Geser kepada bagian belakang, di sini terdapat lampu rem dan lampu sen pada bagian belakang. Untuk lampu rem dan lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa sob. Sedangkan di sini terdapat tongolan yang berfungsi untuk menerangi plat nomor pada bagian belakang. Geser kita ke area mesin sob. Untuk dari mesinnya sendiri itu menggunakan mesin ESP VGM FI 110cc berpendingin udara. Untuk dari mesinnya berwarna full hitam doff ya. Dan di sini masih terdapat engkolan yang berfungsi untuk mengeslah kendaraan bila mana jenengan kehabisan baterai atau aki. Untuk dari suspensi pada bagian belakang, di sini menggunakan suspensi single shock atau monoshock yang ditempatkan pada sisi bagian sebelah kiri sob. Sedangkan untuk sistem pengereman pada bagian belakang menggunakan pengereman tromol biasa. Untuk ukuran ban belakang sendiri yaitu berukuran 90/90 dengan diameter ring 14 dan tentunya sudah menggunakan pelek gas wheel ya. Untuk peleknya sendiri itu dicat berwarna hitam doff. Untuk bannya sudah menggunakan pantograss plus pada bagian belakang dengan merek Federal Shock. Baik, terima kasih, itu saja informasi dari saya tentang promo Honda Beat pada tahun 2022 atau promo akhir tahun.
Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat. Like jika memang kalian suka. Dislike jika memang kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.